Diduga korsleting arus pendek listrik rumah di kawasan padat penduduk Jalan Ahmad Yani, Kelurahan 7 Ulu, Palembang, Kamis dini hari terbakar. Api yang cepat membesar setelah 1 jam berkobar menghanguskan 4 rumah dan 6 unit motor. 20 orang pelaku komplotan. Pertamina pastikan stok BBM dan LPG. Palembang Baru TV. Kami Lukas. Aktual, independen, dan terpercaya. Warga di seputaran Jalan Ahmad Yani RT 27 RW 8 Kelurahan 7 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang dikejutkan dengan peristiwa kebakaran. Api dengan cepat membesar dan berkobar di kawasan padat penduduk. Warga berhamburan keluar, sebagian lagi berusaha menyelamatkan harta benda yang masih diselamatkan. Bangunan rumah berbahan kayu membuat api cepat membesar dan merambat ke bangunan rumah yang lain. Dibantu warga sekitar dan 8 unit mobil pemadam kebakaran akhirnya bisa dipadamkan setelah 1 jam berkobar. Tidak ada korban jiwa dari musibah ini, namun kerugian mencapai ratusan juta rupiah, 4 rumah dan 6 unit motor hangus dilalap si jago merah. Habis Pak ya? Sempat inilah. Jangan awal kejadian kan? Nggak ada tahu deh, baca ruang nanti itu. Baru ruang itu, tinggal Pak ya? Kalau besar. Nggak besar ya? Di rumah itu, siapa Pak tadi Kak? Serumah. Tidak, maksudnya ada anak, ada rumah. Petugas kepolisian yang datang juga berupaya mencari sumber penyebab terjadinya kebakaran. Dengan data dan keterangan saksi korban, Kapolsek Seberang Ulu 1 Palembang menjelaskan jika belum bisa dipastikan penyebab terjadinya kebakaran, dugaan sementara api berasal dari hubungan pendek arus listrik. Sementara dugaan, Pak. Itu belum jelas ya. Diduga arus pendek ya, Pak? Untuk pada belum bisa kita jelaskan ya. Pak, tadi dapat informasi berapa tadi? Tadi sekitar jam 11. Api bisa dipadamkan jam berapa? Rumah pemilik rumah siapa? Ya, pemilik rumah tadi siapa namanya? Pak Malik, satunya yang saya tahu. Pak Malik. Bang, api tadi baru bisa kita padamkan setelah berapa lama? Sudah kurang 1 jam lebih kan? 1 jam lebih, Bang. Sekarang sudah 12 jam. Berapa unit mobil, Bang, diturunkan, Bang? Banyak sekali, ada 7, 8 tadi mobil. Oke. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jane, KBRBN Febri, Palembang Baru TV, mengabarkan.